Assalamualaikum teman-teman. Ini dini hari pukul 12 dini hari teman-teman. Alhamdulillah. Aku kebangun ya dini hari ya. Hujan lagi teman-teman dengan Subhanallah dengan sambaran kilat teman-teman. Masyaallah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillahi wa la ilaha illa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Enggak bisa ini teman-teman. Kameranya enggak bisa ada lampunya. Dini hari teman-teman. Jam 12 lebih 5 menit 10 menitan ya teman-teman. Alhamdulillah hujan lagi. Hujan membawa berkah teman-teman. Udah teman-teman, subhanallah. Kilat sama gemuruhnya ini menyambar-nyambar gitu. Subhanallah. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hujan lagi teman-teman di hari Kamis tanggal 19 teman-teman. Ini sebenarnya hujannya dari semalam teman-teman. Dari mulai jam berapa? Jam 12 dini hari sampai sekarang pagi. Alhamdulillah. Tapi semalam tuh subhanallah gemuruh kilatnya. Sekarang hujan lagi teman-teman, udah 2 hari. Alhamdulillah cuaca hujan jadi apa adem ya teman-teman ya. Hujan membawa berkah ya teman-teman. Rumputnya udah dipotongin teman-teman kemarin yang di bawah ini jadi gundul. Ini hujan dari kemarin. Kalau kemarin itu ngeri banget, takut
Subhanallah, banyak ini ya, geledeknya, terus ada petirnya, dan yang hujan yang kedua hari ini, Alhamdulillah, udah gak ada geledeknya, udah gak ada petirnya. Untuk teman-teman yang di Taiwan, daerah selain Hsinchu, apakah turun hujan juga? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya update-nya. Hanya sekilas aja. Karena ini masih pagi. Saya masih banyak aktivitas yang harus dilakukan, teman-teman. Oke, teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum.